is the proof that I'm still alive. Adalah pintu gerbang kehancuran. Oke, Yuzhong sama Brody, guys. Langsung kita gaskan pakai Esme, coy, ya. Telah mengatakan segalanya. Esme ini paling kuat kalau misalkan lawan Yuzhong, guys. Air tenang menghanyutkan. Langsung aja tanpa basa-basi di sini emblemnya kita pakai ini ya, support ya. Ini settingannya seperti ini. Equipnya kita bakal coba yang paling atas, guys. Kita pakai Bloodwing nanti ya. Purify. Sip. Kecuali langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Oke guys, sebelum kita mulai ke videonya, di sini gue bakal tunjukin ke kalian salah satu platform investasi trading yang adil dan terpercaya, yang pastinya platform ini bisa membantu kalian dapat income tambahan, guys ya. Langsung aja di sini aplikasinya itu adalah Binomo, guys. Ini adalah sebuah aplikasi investasi trading yang adil, di mana caranya kita harus menganalisa atau mengenali candle atau grafik, apakah dia bakal turun, apakah dia bakal naik, guys. Oke, langsung aja kita bakal mulai investasinya. Di sini untuk pilihan investasinya itu banyak banget, mulai dari $1 sampai ke $1,000, guys ya. Oke, langsung aja di sini kita bakal investasi 2,8 juta, tapi kita bakal santai dulu, kita bakal baca pergerakan dari grafiknya atau candlenya, guys. Ini kita bakal analisa dulu, kita lihat di time frame ke 5 menit. Oke, di sini udah ada resisten dan tidak bisa ditembus, kita bakal garis dulu, guys. Sebentar, kita garis dulu. Jadi untuk investasi trading kalian harus benar-benar bisa menganalisa, guys ya. Dan di sini kita pakai teknik yang namanya SNR, guys. Support and resistance. Oke. Santai dulu, di sini dia bakal mengejar ke support yang bagian bawah. Oke. Apakah dia bakal nge-break support terdekatnya atau tidak, guys ya? Kalau misalkan nge-break ke bawah, kita bakal open posisi ke arah bawah juga, guys. Oke, kita cepetin dulu aja. 2, 1, oke, ngebreak, guys ya. Jadi langsung aja, guys, di sini kita bakal open posisi ke arah bawah, guys. Jadi di sini kita bakal open posisi di titik idealnya, guys ya. Oke, sabar aja di sini untuk durasi waktunya, kita pakai yang 1 menit aja, guys, jangan lama-lama. Oke, sabar dulu, santuy dulu. Nah, di sini gue bakal kasih tahu kalau untuk investasi trading di Binomo itu kalian harus minimal 18 tahun ke atas, guys ya. Jadi investasi ini itu penuh resiko, jadi kalian harus memahami juga manajemen resiko dan money management, guys, supaya kalian bisa dapat income tambahan secara konsisten, guys ya. Oke, santai lagi, ini masih ada 30 detik ke depan. Turun, turun, dikit lagi turun, turun, guys. 4, 3, 2, 1, oke, berhasil, mantap, guys ya. Kira-kira kita bisa dapat profit 5,124, guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah, guys ya, untuk investasi di Binomo, guys, karena Binomo ini menyediakan trading yang adil untuk semua. Dan untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa klik link yang ada di bawah ini, supaya kalian sebelum memulai investasi, kalian bisa memastikan bahwa kalian tuh bisa mendapatkan pelatihan dan pemahaman trading dengan baik dan benar, guys. Oke, di sini gue bakal bikin kode promo khusus buat kalian semua untuk mendapatkan bonus deposit di akun kalian. So, langsung aja download aplikasi Binomo sekarang. Dan sekali lagi, Binomo itu adalah aplikasi trading yang adil untuk semua, guys. Oke, langsung aja kita gaskin, boy. Oke, boy, kita langsung gaskin, coy. Langsung ya, cut lane ya. Sekarang Esme tuh bisa cut lane langsung, guys. Langsung beli sepatu, langsung apa namanya, ambil skill 2 ya. Kita bakal cut minion langsung. Ha, bintang-bintang adalah penunjuk jalanku. Biar kita bisa langsung rusuh lanci lo, guys. Kamu tidak ingin menari. Oke. Kita ambil alih, bos. Ini dia, mantap. Duh, udah lewat, guys. Andai saja bisa melupakan masalah.
Oh nggak mau deh. Oke. Okay. Mati dong Yuzhong, nekat mau ambil minion. Yoman. Mundur sebentar, kita gas lagi guys. Ini di sini nih dia. Iya. Ini kita belum beli apa namanya guys. Ini kalau kita udah beli dominan nih kalah deh guys. Cut lane. Ini biar si Yuzhongnya nggak bisa. Nice. Numpang lewat ah. Ganggu dulu guys. Takut ya. Mana dia? Aduh, ada pasif dia guys. Cut lane lagi. Gak ada yang mau ini apa ya? Udah, dia pakai ini guys. Bisin. Okay. Sip. Kita better kayaknya dominan dulu guys. Jangan ya. Kita cut lane lagi guys. Santai aja. Ini Yuzhongnya gak bakal bisa roaming ke mid ini guys. Dia mentok aja nih di lane nih. Gak akan bisa gerak dia. Yoi. Salam. Aku bisa melupakan masa lalu. Oke, sip. Enak nih, keluar masuknya nih enak ini, guys. Q
skip lagi ya. Kita goyang dulu guys. Langsung guys, kita Bloodwing guys ya. Bintang-bintang adalah penunjuk jalan. Yoi, tadi. Kita makan bak musuh. Aduh gak dapet guys. Sialun gak dapet kita. Headnya Namsuan. Namsuan guys. Bawa dulu guys. Bawanya udah kepush minionnya. Sisain satu guys ya, biar numpuk guys. Sini. Sampai habis dia. Sakit juga ya. Ayo ikuti aku kalau bisa. Almost. Pada perang. Oke. Triple kill. Gila. Almost.
12. ngapain guys ya, udah tebel begini loh. Santai boy, mungkin tuh bab pungsu dulu. Salam guys. Jadi gitulah guys ya, biar si offlane nya tuh gak bisa kemana-mana, kalian sering-sering cut lane guys sekarang guys. Sekarang gameplaynya Esme itu sekarang gitu guys. Kok hilang? Ih, dia hilang guys. Oke, mantap. Easy peasy guys ya. Tapi kalau lawan di road, lawan siapa lagi ya? Lunok sih masih bisa sih, cut lane sih. Tapi kalau lawan di road jangan guys. Dia level 1 tuh udah sakit banget sih. Ringer, MVP boys, jelas. Gak ada mati-matinya guys ya. Nah, sekarang gue lebih suka pakai Bloodwing guys untuk item ke-4 lah ya. Kalau misalkan gak ada regen-regen, ini dominan ice-nya bisa ganti ke Oracle guys. Nah ini ya, gue sharing lagi untuk emblemnya, settingannya seperti ini guys. Bisa ambil yang regen ya. Terus untuk build-nya kita pakai yang atas. Nah ini item terakhir bisa kalian ganti-ganti, kan tadi gini nih. Dan ini bulu juga bagus sih. Item bulu kalau misalkan gak butuh defense, kalian merasa cukup, kalian bisa naik ulurnya, ini bisa diganti ke bulu guys ya. Tapi kalau misalkan butuh defense, ini bisa ganti ke dominan atau nggak pakai Oracle sih. Dan terakhir ini bebas, mau pakai brute force juga bagus, ini juga bagus, bagus semua sih guys. Kalau mau lebih tebel lagi pakai Guardian Helmet, ini regennya kenceng juga guys. Oke, mungkin segitu aja buat video Esme kali ini, semoga bermanfaat coy ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.